kepolisian bisa netral, karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan, saya kira petinggi TNI Polri. Calon Presiden Capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya percaya TNI dan Polri akan netral dalam Pilpres 2024. Ganjar justru meyakini bahwa aparat dapat menjaga netralitas dalam pemilu 2024 nanti. Dia yakin seluruh aparat penegak hukum tetap akan patuh pada aturan yang ada. Ganjar mengatakan dari pengalaman pemilu sebelumnya, TNI dan Polri sudah menunjukkan sikap netralnya. Ia mengatakan hal tersebut usai menghadiri acara pengukuhan guru besar di UGM, Kamis 16 November 2023. Ganjar juga menyebut banyak aparat penegak hukum yang memiliki nurani baik, sehingga dapat menjaga netralitas itu secara maksimal. Selain itu, para petinggi TNI maupun Polri juga sudah menyampaikan agar bersikap netral. Apa untuk netralitas, Pak? Saya orang yang percaya aparat bisa netral, kepolisian bisa netral. Karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan, saya kira petinggi TNI Polri juga sudah menyampaikan itu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali menegaskan keyakinannya bahwa TNI dan Polri akan bersikap netral dalam pemilu 2024. Diketahui bahwa TNI dan Polri merupakan alat negara yang dilarang berpolitik dan harus netral dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi termasuk pemilu 2024. Polisi TV mengabarkan.